Ujian terbuka program doktor Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Atas nama Jeffrey Julianus, Sarjana Farmasi MSI, dengan judul disertasi Sintesis Uji Aktivitas Anti Kanker dan Telaah Secara Komputasi Senyawa Kardiena dan Turunannya sebagai pengaktif kembali jalur P53 dalam sel lain yang membawa P53 mutan akan segera dimulai. Tim penguji dimohon mempersiapkan diri. Sebelum acara dimulai, akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gadjah Mada. Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Ova Emilia, Spesialis Obstetrics Konsultan, Master of Medical Education, PhD,
Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi promovendus Saudara Jeffrey Julianus S. Farmasi, MSI, dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi promovendus Saudara Jeffrey Julianus S. Farm, MSc, yang terdiri atas 1. Profesor Dr. Mustafa M. Kes, apoteker dari FKKMK UGM selaku promotor sebagai anggota. 2. Profesor Dr. Andes Jumino, MSc, PhD dari Fakultas MIPA UGM selaku co-promotor sebagai anggota. 3. Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD dari FKKMK UGM, selaku tim penilai sebagai anggota. 4. Dr. Med Dr. Indwiani Astuti dari FKKMK UGM, selaku tim penilai sebagai anggota. 5. Dr. Hari Purnomo, MS, apoteker dari Fakultas Farmasi UGM, selaku tim penilai sebagai anggota. 6. Dr. Didik Setio Herianto, SPPA konsultan, PhD, dari FKKMK UGM, selaku penguji internal sebagai anggota. 7. Bapak Rizky Abdullah, apoteker, PhD, dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran selaku penguji eksternal sebagai anggota. Saya sendiri, Profesor Dr. Ova Emilia, SPOGK, MEd, PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM sebagai ketua. Terlebih dahulu saya bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara sehat dan juga siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Ya, dan siap, Pak. Alhamdulillah. Jawabannya sangat tegas ya. Jadi, insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Profesor Dr. Mustafa M. Kes, apoteker, selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih, Ibu Ketua Sidang yang saya hormati, Prof. Ufa Emilia, POG Konsultan PhD, yang saya hormati Bapak-Ibu tim penguji, baik yang dari luar maupun yang dari dalam, Bapak-Ibu promotor, dan juga yang saya hormati Ketua program doktor Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, dan Bapak Ibu pemirsa yang bahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin saya memperkenalkan Promovindus. Jadi Saudara Jeffrey Julianus, Sarjana Farmasi MSI, ini adalah staf atau dosen di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Beliau terdaftar sebagai mahasiswa S3 program doktor FKKMK itu 2016. Yang bersangkutan menamatkan S1-nya di Fakultas Farmasi UGM dan juga S2-nya di Fakultas Farmasi UGM dengan bidang ilmu ilmu farmasi. Jadi selama melakukan penelitian disertasinya yang berjudul sintesis uji aktivitas anti kanker dan telaah secara komputasi senyawa K
KDNA dan turunannya sebagai pengaktif kembali jalur P53 dalam selain yang membawa P53 mutan, itu yang bersangkutan sudah bekerja dengan giat dan aktif sehingga bisa menghasilkan beberapa senyawa yang telah disintesis, yaitu ada 11 senyawa KDNA dan turunannya. Dan selain mensintesis, Bapak-Ibu sekalian, yang bersangkutan juga melakukan docking molekuler terhadap senyawa tersebut, kemudian juga melakukan uji aktivitas anti-cancer secara in vitro pada sel lain. Kemudian setelah itu Bapak-Ibu sekalian, dia mencoba untuk mengkaji secara lebih dalam melalui uji farmakologi lanjut untuk melihat kemungkinan mekanisme aksinya, Bapak Julian. Sehingga dari hasil penelitian disertasi ini, Bapak Julian, yang bersangkutan sudah mempublikasikan dua manuskrip. Yang pertama sudah dipublish di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Yang kedua ini masih dalam proses untuk menunggu keputusan dari tim editor. Ya, dengan hasil yang telah dicapai saat ini, Bapak sekalian, kami berharap nanti Saudara Jeffrey ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu para penguji dengan baik. Dan saya yakin Saudara Jeffrey bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu sidang apa yang bisa saya sampaikan dari perkenaan dari Saudara Jeffrey Julianus. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Mustafa Mkes Apoteker. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai penghormatan kesempatan pertama, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Rizky Abdullah Apoteker PhD selaku penguji eksternal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Masih mute? Masih mute? Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emilia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat untuk Promovendus dan tim promotor atas penelitian yang sangat baik tentang pembuktian anti kanker secara biomolekular dari senyawa-senyawa turunan KDNA. Saya dengan apa namanya, saya membaca disertasi yang sangat menarik yang disajikan oleh Promovendus, tetapi saya juga ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang metode yang digunakan oleh Promovendus. Seperti yang kita ketahui, banyak cara yang dapat kita pilih untuk membuktikan pembuktian-pembuktian anti-kanker secara biomolekuler. Nah, saya mohon penjelasan dari Promovendus, apa dasar yang dipilih oleh Promovendus terhadap metode-metode yang sudah digunakan. Contohnya untuk membuktikan cell viability, Promovendus menggunakan MDT assay, sedangkan kita mengetahui ada banyak metode lain, ada WST, ada XTT, ada pembentukan koloni, dan lain-lain. Atau dalam Promovendus juga menyampaikan dengan sangat baik tentang pembuktian apoptosis yang menggunakan flow cytometry, tetapi di sisi lain banyak hal yang banyak pembuktian yang bisa kita tempuh selain flow cytometry, seperti misalkan bisa Western blot, bisa ELISA atau yang lain. Mungkin Promovendus bisa menjelaskan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Rizky Abdullah Apoteker PhD atas pertanyaannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih untuk menggunakan metode MTT untuk mengerjakan proses penelitian untuk screening senyawa anti kanker pada tahap pertama. Karena metode MTT ini cukup mudah dikerjakan, hasilnya dapat dipercaya, reliable, dan bisa dapat dalam waktu singkat bisa memberikan hasil untuk mengetahui berapa besar nilai ACTT atau kemampuan dari suatu senyawa anti kanker ini untuk
mengeliminasi sel kanker. Maka itu untuk yang apa dasar pemilihan saya untuk metode MTT. Sedangkan untuk pembuktian dengan apoptosis saya memilih menggunakan metode flow cytometry, karena dengan metode flow cytometry ini dia memberikan suatu kemampuan untuk menghitung secara tepat, di mana bisa dilakukan sortasi juga, di mana berapa banyak sel yang bisa mengalami apoptosis, di mana di sini juga menggunakan adanya pewarnaan dengan menggunakan annexin V maupun propidium yodid, di mana itu dikasih dengan adanya suatu senyawa fluoresen, misalkan FITC, di mana nanti kita bisa ukur intensitas fluoresensi senyawanya, bahwa kalau menggunakan metode fluoresensi ini bisa meningkatkan secara spesifik, ya secara spesifik, dan bisa meningkatkan intensitas hasilnya dengan baik. Sehingga itulah dasarnya saya memilih untuk menggunakan metode flow cytometry untuk pembuktian apoptosisnya ini. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, masih ada Pak Rizky, apakah masih ada pertanyaan tambahan? Cukup, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizky Abdullah, apoteker PhD. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Dr. Didi Setio Herianto, SPPA Konsultan PhD, selaku penguji internal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Prof. Ova atas waktunya dan kesempatannya. Bapak Jeffrey, ya Promovendus, pertama-tama saya ucapkan ya atas pencapaiannya yang luar biasa ya. Sudah meneliti, menulis ya, sehingga sekarang ada dan berada di titik penghujung perjalanan studinya. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan atas sumbangsih penelitiannya di bidang kanker. Dua pertanyaan dari saya, Pak Jeffrey. Ya. Jadi penelitian ini menyasar pada sebuah anti-cancer, anti-kanker. Ya. Dan kita ketahui bahwa di dunia ini berbagai banyak macam jenisnya kanker itu. Ya. Jadi dari baik dari karsinoma atau dari sarkoma atau mungkin limfa dan sebagainya. Nah, kemudian pada penelitian ini diambil sebuah model, dua jenis model suatu kanker ya, yaitu dari contoh kanker payudara dan kanker kolorektal. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya ingin meminta Saudara Promovendus untuk argumennya. Kenapa diambil hanya dua? Kalau kita ketahui tadi bahwa berbagai macam kanker itu ada dengan berbagai proses karsinogenesisnya, kenapa diambil dua, tetapi sudah atau kita bisa mengatakan ini punya efek anti-kanker. Silahkan Pak Jeffrey. Terima kasih Dr. Didi Setia Rianto, spesialis patologi anatomi konsultan PhD atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan kenapa saya memilih dua jenis model. Di sini adalah yang saya gunakan adalah model sel kanker untuk payudara dan sel kanker kolon, di mana menurut hasil penelitian pada tahun 2018, sel kanker payudara maupun kolon ini merupakan lima besar jumlah jenis kanker yang banyak diderita oleh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, saya menarik bahwa dua jenis ini nampaknya menarik untuk dikembangkan suatu senyawa terapi yang baru. Selain hal itu, maka saya juga melihat bahwa untuk kanker kolon, saya menggunakan model sel kankernya, yaitu sel lain BIDR, di mana sel lain ini adalah sel kanker kolon yang dengan jenis mutasi pada P53-nya. Dan kemudian untuk sel kanker payudara, saya menggunakan dua jenis, yaitu yang satu adalah MCF7, ini adalah jenis kanker payudara yang P53-nya masih dalam bentuk wild type, sedangkan yang satunya adalah T47D, ini adalah sel kanker payudara yang P53-nya mengalami mutasi. Dari hasil, memang menunjukkan bahwa untuk senyawa yang saya buat ini mempunyai aktivitas yang lebih baik terhadap sel kanker yang mengalami mutasi pada P53-nya. Sedangkan untuk sel kanker yang
P53-nya tidak mengalami mutasi, nampaknya aktivitasnya lebih jelek, lebih lemah dibandingkan dengan yang mengalami mutasi. Selain itu juga ada bahwa pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker ini juga mempengaruhi terhadap aktivitas. Misalkan ketika saya uji kepada sel kolon yang BIDR itu, di mana relatif tingkat mutasinya itu, tingkat mutasi P53-nya mencapai 40%, itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan ketika saya gunakan pada T47D yang tingkat mutasi P53-nya memang lebih rendah, sekitar 25%. Dan juga faktor yang lain, misalkan adanya, misalkan estrogen reseptor positif juga mempengaruhi terhadap hasil. Sehingga saya katakan bahwa senyawa ini memang perkembangannya ke depan bisa sebagai terapi komplement untuk berbagai jenis apa, untuk kanker yang misalkan mengalami mutasi pada P53. Di mana seringkali pada kanker itu mutasi P53 ini adalah memberikan keganasan maupun kemoresistensi terhadap penggunaan obat-obat anti kanker yang sudah ada. Demikian Dr. Didi, atas kelebihan dan kekurangan dari senyawa yang sudah saya buat. Baik, terima kasih penjelasannya. Jadi dengan kata lain, meskipun mengambil dua contoh kanker, tapi ini adalah kanker yang terbanyak. Dan harapannya ini bisa mewakili dari yang sekian banyak, begitu ya Pak Jeffrey. Ya. Ya. Tentu ini tidak akan berhenti di sini, karena penelitian untuk kanker-kanker yang lain itu masih menanti. Harapannya ini jangan berhenti di sini, mungkin akan meneliti dengan jenis kanker yang lain dengan metode yang serupa. Baik, terima kasih atas jawaban yang memuaskan. Pertanyaan kedua adalah, pada penelitian ini meneliti ekspresi pada tingkat protein, yaitu P53. Dan di mana ini adalah yang dikatakan sebagai yang krusial pada penelitian ini. Nah, karena menggunakan protein, ya, saya ingin bertanya, bagaimana atau apa yang menjamin bahwa penelitian ini yang menggunakan imunositokimia ini hasilnya valid. Kita tahu bahwa imunositokimia atau imunostaining itu mungkin gampang-gampang susah ya. Tolong dijelaskan ya, untuk yang meyakinkan bahwa hasil ini mempunyai hasil yang valid berdasarkan imunositokimia, apa kira-kira ya? Sehingga kita percaya hasilnya. Terima kasih. Baik, Dr. Didi. Untuk menjamin itu saya gunakan, saya bandingkan dengan kontrol negatif, di mana itu menggunakan sel lain yang tidak mengalami mutasi. Kemudian untuk melakukan staining pewarnaannya, saya gunakan antibody yang spesifik untuk P53 jenis wild type, yaitu antibody PAB1620, di mana antibody ini nanti akan secara spesifik mengenali epitop-epitop yang ada di dalam P53 tersebut. Jadi ketika P53 mutan proteinnya itu terekspresi, kemudian saya tambah dengan senyawanya, senyawa sel sintesis, sehingga nanti akan membentuk suatu kompleks, sehingga ini konformasi proteinnya bisa berubah. Nah, ketika ini berubah, diharapkan menyerupai pada konformasi P53 yang wild type. Nah, untuk memastikan, saya cek dengan menggunakan ICV, yaitu dengan apa, menggunakan PAB1620, di mana untuk yang kontrol negatif itu, seperti yang saya tulis di disertasi, bahwa kontrol negatif itu masih berwarna ungu, sedangkan yang senyawa setelah saya gunakan senyawa kardina ini berwarna coklat. Ekspresi yang coklat ini menunjukkan memang si P53 mutannya ini telah berubah menjadi seperti P53 wild type. Demikian dok, jawaban saya. Baik. Jadi kita tetap tidak akan lupa selalu melibatkan kontrol negatif seperti tadi yang sudah disebutkan, dan kontrol positif mestinya. Ya, punya itu kalau sudah dikerjakan, maka hasil itu bisa kita pertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan yang dijawab sangat memuaskan. Terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan kepada Ketua Dewan Sidang, Prof. Opa. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Didi Setyo Herianto yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan persilakan kepada Dr. Hari Purnomo, MS Apoteker, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk saudara Jeffrey atas prestasinya. Langsung ke pertanyaan. Kebanyakan obat yang beredar itu memenuhi rule of five Lipinski, hukum lima. Bagaimana dengan molekul-molekul yang Anda temukan ini? Terima kasih pada Bapak Dr. Hari Purnomo, MS Apoteker, atas pertanyaannya. Oke. Untuk senyawa yang saya buat ini memenuhi Lipinski rule, di mana terutama yang penuhi itu adalah log P-nya kurang dari 5. Sehingga ini diharapkan nanti kalau log P-nya kurang dari 5, maka dia mudah larut dan juga bisa menembus apa barrier membran sel, sehingga bisa meningkatkan keberadaannya di tempat aksinya. Demikian Pak Ari, jawaban dari saya. Rule of five, kan hukum yang lima, itu baru satu, log P. Yang tiga bisa disebut. Oke, masih Pak Ari. Untuk bobot molekulnya, masih kurang dari 500 dalton, ya kan kurang lebih paling besar adalah 360. Sedangkan untuk H donor maupun H akseptor, setelah itu juga ada 5 Pak Ari untuk aseptornya karena dia mampu membentuk 5 ikatan hidrogen. Kan? Bobot molekul, ikatan hidrogen, kemampuan menembus. Saya cuma itu. Ya. Jadi apa yang tadi bobot molekul log P, kemudian donor, aseptor ya. Aseptor gitu. Sebenarnya 4, tapi karena pakai angka 5, sehingga hukum itu terkenal dengan rule of 5, padahal sebenarnya 4. Betul, ya. Jadi ada benar ya, 100. Pertanyaan yang kedua, jadi berdasarkan apa analisis saya dengan suatu software, ya, itu semua molekul Anda itu tidak hepatotoksik. Nah, jadi selamat ya. Nah, tetapi berdasarkan analisa ECOSAR, ya, ECOSAR itu singkat dari Ecological Structure Activity Relationship, itu di sini menggunakan apa alga, kemudian apa ikan, dan satunya adalah satu lagi. Nah, itu dapnit, itu ternyata ke semua molekul Anda ini toksik, ya. Karena berdasarkan itu software itu memiliki yang tidak toksik itu memiliki apa setelah dihitung itu memiliki kadar 100 mg per liter. Nah, molekul Anda ini kebanyakan semua terutama di gugus fenolnya itu toksik. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Anda ya. Karena molekul ini secara apa prediksi itu toksik. Nah, bagaimana kira-kira pendapat saudara Propovenus? Terima kasih Pak Ari. Jadi menurut pendapat saya memang untuk senyawa anti kanker itu memang pasti mempunyai sisi ketoksikan karena dia ditujukan untuk mengeliminasi sel kanker. Tapi mungkin tingkat ketoksikannya itu masih bisa terkendali atau bisa dikendalikan sehingga hanya kemungkinan hanya menyasar ke pada sel kankernya Pak Ari. Kira-kira itu. Atau mungkin nanti dari ini kan berarti kan pada fase apa uji preklinik, mungkin dari itu bisa kita lakukan modifikasi pada gugus-gugus fungsinya lagi, di mana kita upayakan untuk meningkatkan aktivitasnya, sedangkan kita akan mencoba menurunkan pada sisi toksisitasnya. Berarti begitu, Pak Ari. Ya, jadi memang di sini kelihatannya yang esternya itu aman ya, dari ekosarnya, tapi fenolnya itu kebanyakan toksik. Ya, nanti mungkin bisa apa, ini juga pertanyaannya saya apa, saya kasihkan ke Anda nanti juga saya apa saya ada datanya ya datanya begitu. Ya satu lagi apa namanya sekarang kan dalam penemuan obat itu kan menggunakan CADD ya. Nah, kira-kira saudara sudah menerapkan CADD untuk mendesain molekul tapi kenapa di sini Anda belum berani? Anda lebih ke tinjau telaah komputasi bukan untuk mendesain. Silakan Pak Ari, terima kasih.
untuk mendesain ya masih banyak pembuktiannya. Misalkan kalau kita gunakan docking, maka kita harus bisa menambah adanya misalkan seperti molekular dinamik untuk memastikan apakah sinyal ini mau benar mempunyai aktivitas seperti itu. Sedangkan di sini saya menunjukkan ke telaah, karena ini untuk mendukung dari hasil kimia komputasinya ini bisa menggambarkan kira-kira apakah hasil uji di lab basah yang secara in vitro ini memang sejalan dengan yang ada di secara in silico atau secara komputasinya. Kira-kira itu Pak Henry. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hari Purnomo, MS Apoteker. Selanjutnya, kami persilahkan pada tim penilai Dr. Med. Dr. Indriani Astuti. Monggo, Dr. Ani. Masih mute, Bu Ani? Ya. Ya, terima kasih Prof. Pak. Ada dua pertanyaan dari saya, Jeffrey. Jadi penelitian yang dihasilkan oleh Pak Jeffrey itu sangat menarik ya bagi saya ya bagi. Bentar, mana tadi pertanyaanku? Nah ini dia. Sangat menarik karena menemukan suatu senyawa ya senyawa yang efeknya itu adalah pengaktifan jalur P53 ya. Dan kemudian ini menarik karena dapat digunakan untuk penyakit-penyakit keganasan yang P53-nya mutan. Lah, pertanyaan dari saya, pernahkah Pak Jeffrey ya Promovendus ini mendengar tentang targeting terapi dan precision medicine? Nah, apa hubungannya senyawa yang ditemukan oleh Pak Jeffrey terhadap istilah tersebut? Ya. Apa tadi targeting terapi kemudian juga precision medicine. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Med. Dr. Indriani Astuti atas pertanyaannya. Jadi untuk targeted therapy, berarti ini adalah kita senyawanya ini mentarget atau targeted atau presisi, berarti ini mentarget secara tepat senyawa sel kankernya tersebut. Nah, untuk senyawa ini saya targetkan kepada P53 mutan, di mana pada P53 mutan ini ada suatu asam amino yang menarik, di mana itu asam aminonya adalah sistein 124. Nah, di mana sistein 124 ini mempunyai gugus fungsional yaitu SH, di mana gugusan tiol ini ialah yang menjadi target dari saya. Diharapkan bahwa pada posisi mutan ini dari hasil penelitian yang telah dilakukan itu adalah secara komputasi membuktikan bahwa pada sel kanker yang mutan itu C124-nya itu lebih terbuka, sehingga ini memberikan keuntungan untuk mentarget pada C124. Sehingga ini diharapkan dapat mengurangi efek toksik atau efek yang menyasar kepada sel-sel wild type lainnya yang masih sel P53 yang wild type. Demikian, Bu Ani, jawaban dari saya. Ya. Nah, kemudian untuk targeted therapy, ini kan diberikan karena dia target ya, tadi sudah disebutkan bahwa ini untuk P53 yang mutan ya. Nah, itu bagaimana dengan yang tidak mutan? Apakah misalnya bisa juga diterapi dengan senyawa yang ditemukan ini? Baik, Bu, terima kasih. Untuk hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan sel P53 yang masih wild type, sel lainnya itu menggunakan MCF7, ternyata itu aktivitas senyawa ini turun, Bu.
Jadi tidak sebaik kalau digunakan pada P53 yang mengalami mutasi. Jadi memang ini kelemahannya, dia lebih bagus untuk P53 yang mutan, tetapi untuk yang P53 yang masih wild type, nampaknya aktivitasnya lebih rendah. Ya, artinya seandainya nanti ini jadi obatnya, tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus ya. Pemeriksaan adanya mutasi dari P53. Ya, contohnya adalah untuk breast cancer ya, itu kan ada yang diberi, pernah dengar kan, Herceptin, ya, suatu rekombinan dari epiderma growth factor receptor, itu dia harus positif dulu untuk diberi apa namanya pengobatan tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang kedua, penelitian apa yang akan dilakukan ya, oleh Promovendus sampai nanti bahan senyawa ini, senyawa yang ditemukan oleh Promovendus itu sampai dihilirkan, ya, hilirisasi. Karena sayang kalau tidak sampai ke sana, ya. Karena ini bagus ya, karena ada khusus untuk cancer yang P53-nya mengalami mutan. Coba ceritakan sedikit. Banyak baik. Juga boleh. Silakan. Baik, Bu. Untuk penelitian berikutnya yang saya bayangkan adalah saya akan mencobanya pada tikus yang di knockout P53-nya. Jadi yang dihilangkan P53-nya, nanti kemudian kita uji apakah nanti memberikan aktivitas seperti yang secara in vitro. Nah, setelah itu memenuhi syarat, misalkan, maka berarti tahap preklinik sudah selesai, mungkin akan masuki pada tahap fase klinik pada fase 1, 2, atau 3 berikutnya seperti itu. Jadi dilihat apakah bagaimana keamanannya pada tikus atau mencit nanti yang kita gunakan untuk mengetahui batas keamanan maupun sisi farmakologi maupun dari sisi toksikologinya. Kira-kira itu yang ingin saya kerjakan berikutnya. Terus? Sampai hilir loh, Mas. Farmasis kan? Kalau sudah toksik tidak toksik terus ngapain? Berarti sudah toksik tidak toksik berarti mulai ke uji klinik fase 1, Bu. Mungkin. Ya. Terus ya, ya itu ya. Kan ya. Bahannya masih kan nanti tahu-tahu sudah habis senyawanya itu. Terus masih. Untuk uji coba lanjutannya nggak bisa lagi karena sudah hilang. Ya, ya Bu, dilanjutkan ya. Baik, ya. Terima kasih. Maaf, saya kembalikan Bu. Kepada ketua. Ya. Terima kasih, Dr. Matt, Dr. Indriani Astuti. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Dr. Hamim. Ya, terima kasih Prof. Ova. Yang pertama selamat ya untuk Mas Jeffrey sudah masuk ke ujian tertutup. Ada dua pertanyaan, nanti dijawab saja satu persatu ya Mas Jeffrey. Ya. Yang pertama obat ini kan mengaktifkan lagi jalur apoptosis lewat protein P53 ya, yang memperbaiki apa fungsi dari jalur itu sehingga diharapkan terjadi apoptosis sel kanker. Tetapi dalam hasilnya ternyata ada juga sel yang mengalami nekrosis. Ya, sehingga perlu penjelasan. Kira-kira pathway apa atau apa yang terjadi, bagaimana mekanismenya sampai kok masih ada nekrosis gitu. Itu silakan dijawab Pak Jeffrey ya, silakan. Terima kasih kepada Dr. Hamim PhD atas pertanyaannya. Nampaknya untuk yang terjadi nekrosis utamanya adalah yang bisa memberikan apoptosis. Banyakan senyawa uji ini memicu apoptosis. Terjadi nekrosis itu pada senyawa terkode kardina 9 ketika konsentrasinya saya naikkan. Nah, ini mulai muncul terjadinya fenomena nekrosis. Nah, berdasarkan apa yang saya tuliskan di pembahasan bahwa kemungkinan
bahwa terjadinya nekrosis ini karena ketika kardinal 9 ini dinaikkan dosisnya, maka jumlah molekulnya ini akan meningkat, di mana ada yang sebagian ini akan bereaksi dengan P53 mutan untuk memperbaiki konformasinya, membentuk suatu konformasi yang menyerupai P53 wild type. Tetapi pada sisi yang lainnya, yaitu sebagian dari senyawa kardinal ini, saya duga bereaksi dengan glutathione, di mana glutathione ini adalah suatu tripeptida yang sama-sama mempunyai gugus fungsi thiol, SH, sehingga hampir mirip dengan P53 mutan, di mana glutathione ini berperan penting dalam suatu sistem keseimbangan untuk mengatur radikal bebas di dalam tubuh. Maka ketika glutathione-nya ini bereaksi dengan senyawa kardinal, maka akibatnya glutathione jumlahnya menurun, sehingga cross-nya akan meningkat. Nah, terjadi peningkatan cross ini, maka akan bisa memicu kembali sistem pada P53 yang telah kembali. Maka dia mengirimkan respon, yaitu berupa pada mitokondria, di mana mitokondrianya pada senyawa kardinal ini bisa bereaksi dengan CYPD, sehingga nanti bisa membuka por atau membuka por pada mitokondria, sehingga mitokondrianya ini terjadi lubang, gitu, sehingga nanti terjadi gangguan keseimbangan, maka ada cairan dari luar yang bisa masuk dan isi dari mitokondrianya ini yang bisa keluar. Karena ada gangguan ini diikuti dengan kegagalan fungsi ATP maupun fungsi mitokondria, sehingga bisa dikatakan selnya ini maka akan mengalami nekrosis. Demikian ini yang dan nekrosis ini hanya terjadi pada satu senyawa saja, dok, yaitu pada kardinal 9 ketika konsentrasinya saya naikkan. Sehingga apoptosisnya memang meningkat, tapi juga ada nekrosisnya juga terjadi. Demikian, Dr. Hamid. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan yang kedua, jadi tadi sudah disampaikan dan ditanyakan juga beberapa hal yang mengenai spesifitas dari obat ini. Jadi kan tidak semua sel kanker itu kan sensitif, selalu ada spesifitas, ya, ada yang unik di situ sehingga kriterianya itu akan berbeda antara obat satu dan obat yang lainnya dalam memberikan efek yang diharapkan. Nah, nanti kira-kira menurut Jeffrey ini, ya, kira-kira kriteria seperti apa atau apa ya, sel atau individu yang seperti apa, kriteria tertentu dengan kriteria tertentu yang eligible untuk mendapatkan obat ini atau katalah yang layak untuk diuji dengan obat ini. Kalau misalnya ini sudah masuk ke trial fase 1, ya. Kira-kira seperti apa? Silakan dijawab. Baik, Dr. Kamim. Berarti ini adalah yang syarat utama adalah dia harus terjadi mutasi pada P53-nya. Ini adalah syarat yang penting untuk dipenuhi, karena dari hasil penelitian bahwa jika P53-nya tidak termutasi, hasilnya juga tidak memuaskan. Beda kalau dengan P53-nya yang mengalami mutasi. Selain itu, karena kanker ini adalah banyak sekali faktor yang mengakibat terjadi dalam banyak sisi yang mengalami mutasi, maka perlu juga dipertimbangkan jika pemicu kanker ini adalah misalkan faktor tunggal pada mutan P53-nya saja, seperti pada model yang saya gunakan adalah pada WIDR, maka akan memberikan hasil yang lebih baik. Tetapi misalkan kalau pada breast cancer, di sini ada ekspresi, misalkan estrogen reseptor alpha juga terlibat, tampaknya juga menurunkan aktivitas. Sehingga ini harus dikombinasi mungkin dengan obat-obat yang selektif estrogen modulator, misalkan amoxifen atau aloxifen, seperti itu. Jadi ini memang harus diketahui adalah dia harus pastikan kalau mutasi pada P53-nya ini adalah mau terjadi, ya. Dia yang faktor utama yang menentukan ini. Demikian, Dr. Amin. Ya, terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban dari Jeffrey ini. Ya. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang, Prof. Ova. Kami bisa kan, Prof. Ova. Ya, atur nuwun Dr. Ahmad Hamim Sadewa untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada co-promotor ini, Profesor Dr. Andes Jumino, MSc PhD, monggo untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya.
Oke, terima kasih Prof. Ova selaku ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Jeffrey yang telah sampai pada tahap ini. Yang kedua, terima kasih kepada segenap penguji dan penilai atas masukan-masukannya selama ini sehingga disertasi dari Pak Jeffrey ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sampai versi yang sekarang. Gitu. Pak Jeffrey ada dua pertanyaan melanjutkan yang dulu sudah pernah saya tanyakan Pak Jeffrey. Jadi yang pertama terkait dengan apa, Pak? Dengan sisi aktif dari senyawa kardin ini yang Pak Jeffrey yakini itu adalah apa? Nah, kemudian apakah sisi aktif itu bisa dibuktikan secara molecular docking yang Pak Jeffrey kerjakan? Kemudian kalau tidak bisa misalnya, itu bagaimana Pak Jeffrey bisa meyakini bahwa sisi aktifnya adalah yang Pak Jeffrey yakini selama ini begitu? Nah, itu yang pertama, Pak. Silakan jawab dulu, Pak. Terima kasih, Prof. Jumina, atas pertanyaannya. Untuk sisi aktif yang saya yakini adalah pada sisi ikatan rangkapnya, pada sisi alkenanya. Iya. Di mana pada sisi ini kan nanti dia akan berfungsi sebagai akseptor Michael, sedangkan pada P53 metan maupun seperti glutathion itu kan karakternya sebagai donor Michael. Maka sisi aktif ini adalah yang berperan penting untuk menentukan di mana di beberapa senyawa yang ketika alkenanya hilang, seperti kardina 4, 5, 6, 7, dan 12 yang tidak mempunyai alkena ini, dia ternyata tidak mempunyai aktivitas of Jumino. Nah, untuk membuktikan apakah dengan menggunakan docking bisa, namanya dari hasil penelitian ini, docking belum bisa membuktikan, karena docking melibatkan terjadinya itu interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen dan ikatan non-kovalen yang lainnya. Sedangkan kalau untuk reaksi reseptor dan donor Michael ini melibatkan ikatan kovalen. Jadi di sini belum bisa. Makanya harus menggunakan mungkin ada docking itu yang melibatkan bisa memprediksi ikatan kovalennya itu. Terus kemudian kalau dari IR itu nampak terjadi pergeseran ke arah panjang bilangan gelombang yang lebih ke kanan, sehingga ini diyakini bahwa apa dia semakin apa punya ikatan rangkap, maka bilangan gelombangnya ini akan bergeser ke arah kanan. Demikian, Prof. Jumino. Ya, baik, Pak Jeffrey. Memang belum kelihatan ya dari docking molekuler ya. Kalau dibandingkan antara alkin dan OH itu lebih anu yang mana Pak? Lebih menentukan yang mana dari sisi anu sisi aktif molekul yang Pak Jeffrey buat? Tampaknya alkennya Prof. Tapi alkennya lebih menentukan. Ya. Di senyawa yang salah karena tidak anu ya, tidak aktif. Yang ketika alkennya hilang itu walaupun OH-nya ada tetapi ternyata tidak ada aktivitas. Ya, saya kira jawabannya baik, betul. Nah, yang kedua Pak Jeffrey terkait dengan anu dengan sintesis. Sintesis itu banyak dari yang dilakukan Pak Jeffrey itu randomnya kecil di bawah 50%. Nah, ada satu atau dua yang di atas 50%, yang satu betul, yang lain juga siapa yang salah gitu ya. Nah, artinya ketika agak kecil di bawah 50%, ini yang lainnya kemana? Apakah tidak bereaksi ataukah bereaksi membentuk produk lain? Termasuk apakah misalnya amina sekunder yang Pak Jeffrey gunakan itu juga ada kemungkinan mengadisi rangkap 2 alfa beta ataukah mungkin gimana Pak Jeffrey menang, kok hanya di bawah 50% ada benarnya begitu? Ya, Pak Jumina. Untuk randomennya ini saya amati ketika ada tambahan gugusan OH, semakin ada banyak OH-nya ini nampaknya menurunkan rendemen. Kalau saya menduga bahwa si dimetil amin yang saya gunakan sebagai katalis ini bisa bereaksi dengan si OH-OH fenoliknya ini. Sehingga dia membentuk suatu garam fenolat sehingga bisa menurunkan sisi nukleofilisitas dari si karbonil dari turunan bensaldehidnya, sehingga dia lebih sulit bereaksi. Itu yang saya tapi untuk membuktikan apa senyawa pecahannya dihasilkan apa, itu saya belum bisa. Cuma dari salah satu ada hasil dari LC-MS yang menunjukkan
ada sisa vanilin kok itu yang masih. Sisa vanilin ada ya itu ya. Pernah dicoba yang anu amin tersier enggak Pak? Misalnya triethyl amin atau misalnya piridin begitu. Pernah kok. Saya coba dengan triethyl amin malah tidak menghasilkan kandungan apapun. Terlalu lemah. Kemudian saya asamkan kembali, keluar starting materialnya lagi kok. Baik, jawab Jervi, sudah cukup. Prof. Ova, terima kasih, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof. Junino. Selanjutnya, ini yang terakhir untuk promotor, Profesor Dr. Mustofa Mkes Apoteker. Monggo dipersilahkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Ova, sebagai Ketua Sidang. Pertama saya ucapkan selamat ya Mas Jeffrey, ini sudah sampai di penghujung programnya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan bersama. Mas Jeffrey, jadi selama penelitian itu Anda sudah berhasil itu mensintesis 11 senyawa ya, kardiena ya. Yep. Kemudian Anda lakukan uji sitotoksik, itu tidak semua menunjukkan aktivitas sitotoksik yang bagus ya. Hanya 5 atau 6 gitu ya. 6. Itu. Bisa dijelaskan Mas Jeffrey. Ini mungkin kaitannya juga dengan nanti gugus fungsional atau mungkin sisi aktif yang seperti disampaikan Prof. Sumino tadi. Ciri-ciri dari senyawa yang aktif ini, ke-6 senyawa yang aktif ini. Baik, Prof. Terima kasih kepada Prof. Mustofa atas pertanyaannya. Jadi untuk keenam senyawa yang aktif ini adalah dia pasti mempunyai yaitu suatu gugusan alkenanya, Prof. Sedangkan untuk keenam yang lainnya itu alkenanya memang tidak ada. Sehingga yang keenam itu walaupun dilakukan docking itu skor dockingnya lebih besar daripada yang tidak aktif. Yang tidak aktif ini skor dockingnya itu memang lebih bagus dibandingkan yang aktif, tapi ketika gugus fungsionalnya alkenanya ini hilang, nampaknya dia tidak mempunyai aktivitas bromus. Kira-kira itu bromus jawaban dari saya. Oke, kemudian Anda disaran itu saran nomor 2 saya lihat itu Anda menyarankan untuk mengkaji kemampuan dalam mengatur sistem redox dalam sel kanker. Tetapi Anda menyarankan tidak semua senyawa yang aktif di sini. Itu hanya senyawa nomor 2, 8, dan 2, 8, 9, dan 10. Ya. Itu yang 2 yang lain mengapa alasannya tidak Anda sarankan untuk diteliti pengaruhnya pada sistem redox ini? Untuk 2 senyawa yang lainnya, yaitu kardiena 1 dan 11 ini, dari nilai IC50-nya itu menunjukkan aktivitas yang moderat, lebih lemah dibandingkan keempat yang ini. Yang ini aktivitasnya adalah cenderung ke arah yang kuat. Sehingga IC50-nya ini relatif kurang dari 10, Prof. Mus. Maka, 10 mikrogram per mililiter, oke. Okay. Dan yang Anda sarankan ini lebih rendah dari 10 mikrogram per mililiter. Ya. Itu kalau untuk menggunakan kriteria mikrogram per mililiter. Tapi memang di disertasi ini saya tuliskan juga satuannya dalam mikromolar. Cuma mohon maaf, untuk mikromolar ini saya belum menemukan kriterianya apakah yang dimaksud dengan senyawa yang aktif, moderat, dan yang tidak aktif. Sehingga kalau kita menggunakan satuan dari mikrogram per mililiter, maka keempat senyawa ini masuk dalam kategori yang bisa disarankan aktif fokus. Oke, saya kira itu Bu Ketua Sidang, Prof. Ova, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas Jeffrey. Baik, terima kasih Profesor Mustofa. Dan selamat juga untuk Promevendus yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian,
maka dengan ini rapat ujian terbuka ditunda. Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest faculty of medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent faculty of medicine, public health, and nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TROP-ED, ASEAN University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities at the international level, and the Indonesian Board of National Accreditation for Higher Education, and Indonesian Accreditation Agency for Higher Education and Health at the national level. Supported by 527 lecturers, including 45 professors, 501 supporting staff, 32 departments, 10 research centers or working groups, Dr. Sarjito Teaching Hospital, Central Public Hospital, Dr. Suraji Tirtonegoro, and Universitas Gadjah Mada Academic Hospital, which is currently accredited by Joint Commission International for Academic Medical Center. The faculty offers undergraduate programs, graduate programs, medical specialist programs, and combined degree programs. Every year, over 500 undergraduate students and 600 graduate students, consisting of 150 residency students, nearly 400 master students, and 50 doctoral students are enrolled. The faculty continually develops and improves a flagship program called Continuing Professional Development through guest lectures, seminars, symposia, and workshops. Moreover, the faculty is equipped with IT facilities and information systems that are integrated with the university system, video conference facilities and webinar,
a computer-based test room with 165 personal computers in a convenient academic atmosphere and a green campus. Supported with comfortable workspaces, museums, sports facilities, and the FABLE-friendly buildings. Partnerships and strong collaborations have become inseparable parts of our faculty, without which progress in education, research, and community service would not have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaborations, community services, as well as development of international, double degree, and sandwich programs at the undergraduate and graduate level. We gladly welcome you to explore and experience our program and to enjoy our campus life, which depicts a blend of cultural power, professional life, and technological advance. Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest faculty of medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent faculty of medicine, public health, and nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TROP-ED, ASEAN University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities. Diskusi. Rapat ujian terbuka dibuka kembali oleh Ketua Tim Penguji. Rapat ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua Tim Penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Promovendus Saudara Jeffrey Julianus S. Farm, MSc, setelah Tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara promovendus, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus, IPK-nya 3,930
diselesaikan dalam waktu 8 semester, Anda berhak mendapat predikat cum laude. Selamat, Mas Jeffrey, Dr. Jeffrey Julianus S. Farm, MSI. Dan pada hari ini, tanggal 5 November 2020, Saudara diwisuda sebagai Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, dan Promo Vendus dipersilahkan memindahkan kuncir toga ke sebelah kanan. Ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada promotor untuk menyampaikan pesan-pesan. Indriani masih mute. Bu Mustofa, Pak Mustofa ya, Prof Mustofa. Okay. Oh, terima kasih, Bapak Presiden. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Sidang, Prof Ova Emilia, yang saya hormati, Ketua Program Doktor FKKMK, Prof Sufi, yang saya hormati, Bapak Ibu Tim Penguji, baik dari dalam maupun dari luar, yang saya hormati Prof. Jumino sebagai co-promotor, yang saya hormati Bapak-Ibu para hadirin yang mengikuti sidang ini, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Dr. Jeffrey Julianus, Sarjana Farmasi MSI. Pertama, mari kita ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ujian terbuka pada hari ini sudah berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang sangat memuaskan, saya kira, bagi kita semua. Untuk itu saya mengucapkan selamat ya pada Dr. Jeffrey Julianus, Sarjana Farmasi MSI. Ya, ini sudah boleh menyebut doktor ya, Prof. Ova. Ya. 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 Karena ini sudah ujian terbuka dan sudah tidak usah menunggu wisuda lagi. Sebagai promotor dan juga saya mewakili Prof. Jumino sebagai co-promotor, sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan juga ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Dr. Jeffrey, bahwa gelar doktor itu gelar tertinggi yang diberikan oleh universitas, ya. Sehingga kalau Anda kuliah lagi tidak boleh di program studi yang sama. Kalau Anda ingin mengambil doktor mungkin bidang lain itu masih bisa. Yeah. Namun saya mengingatkan bahwa gelar doktor bukan merupakan segalanya. Jadi ini baru merupakan awal dari saudara sebagai seorang dosen untuk meniti karir Anda di bidang akademik di institusi Anda, yaitu Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Ya, sehingga kami sebagai tim promotor sangat berharap Anda untuk terus berkarya, ya, terus meniti karir Anda, karir akademik Anda, sehingga kami berharap suatu saat Anda bisa mencapai karir akademik tertinggi. Ya. Dan gelar doktor ini sebagai modal untuk meraih jenjang atau karir tertinggi di bidang akademik. Nah, tentu saja kami berharap bahwa selama Anda meniti karir, juga Anda bisa memberikan bagi institusi, bagi masyarakat luas dan bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan apa yang Anda peroleh selama pendidikan S3 itu bisa nanti Anda manfaatkan dan Anda aplikasikan. Tadi pertanyaan Dr. Ani, tantangan Anda bagaimana hasil-hasil penelitian Anda itu bisa Anda hilirisasi untuk bisa dimanfaatkan pada masyarakat luas. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih terutama pada Bapak Ibu tim penilai dan tim penguji
khususnya dari Dr. Rizky Abdullah yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan masukan-masukan pada disertasi dari Dr. Jeffrey ini. Dan juga pada Bapak-Ibu tim LAI dari awal, itu Dr. Indwiana Stuti, Dr. Hari Purnomo, dan juga Dr. Ahmad Hamim Sadewa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga disertasi Dr. Jeffrey ini menjadi lebih sempurna. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Prof. Jufri sebagai Ketua Program Doktor dan juga Dr. Hamim sebagai Sekretaris Program Doktor yang selalu mengingatkan pada mahasiswanya untuk bisa selalu selesai tepat waktu itu dan mendapatkan hasil yang optimal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saja yang terlibat di dalam selama pendidikan Dr. Jeffrey menyelesaikan S3-nya ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Dr. Jeffrey Julianus S. Farm MSI adalah doktor ke-4998 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada. Saya juga mengucapkan selamat kepada Kaprodi S3 dan juga pengurus yang kelihatannya panen banyak lulusan ya di musim pandemi ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka dengan ini rapat ujian terbuka dinyatakan ditutup. Dengan demikian, rapat ujian terbuka program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah selesai.